mungkin corong mereka itu disuguhkan secara agamis. Tapi kalau menurut kajian-kajian kita, bukan. Katanya orang kafir itu mengakui kalau Gusti Allah itu Rabbil Alamin, pencipta langit, Tuhannya. Tapi di sini ternyata dijelaskan mereka tidak pernah mengakui itu. Berarti kan istilah bom yang mereka gunakan itu hanya sekedar modus. Hakikinya tidak ada. Sehingga maksudnya tidak patutlah kalau orang kafir dikatakan bertauhid. Intinya gitu. Wong zikir disalahkan. Zikirmu itu salah ya. Sing alam gak tahu zikir. Makanya bagaimana lah begitu ya. Jadi sing cara tarawih ya, kamane ya. Sing tarawih wolu ya bener kan begitu ya. Sing tarawih rompolo ya bener. Sing tarawih papat ya bener ya. Sing ora tarawih ya bener sebenarnya. Wong sunnah kan begitu ya. Sing salah, sing gak gelem bayang isa kan begitu kan ya. Aku gak tarawih, ya aku gak tarawih. Kenapa gak tarawih? Haknya sampean. Pengen entuk mercy, nyeleng sing akeh. Pengen mbeca, aja akeh celengane kan begitu ya. Ilmu ini tidak lagi hanya membahas ini sanad ini atau riwayat ini benar sahih atau tidak, hasan atau tidak, atau ini dari siapa. Oke, maaf. Jadi kalau riwayat itu ini dari siapa sebenarnya mana enggak. Kalau idroya ini mengkaji lagi, ini sanad benar atau tidak, layak digunakan atau tidak. Lah ini kita tanyakan kembali terhadap orang-orang salafi. Kok Maulid kan pada anggap bid'ah sih, sing jarine sampean ning neraka. Lah jarine sampean itu adalah bid'ah, berarti dalam bahasa kami harusnya masuk dalam kata bid'ah sayyi'ah. Kenapa ada perbedaan padahal konsep sama? Jawabannya ya, takono dhewe ya salafi. Ngopo kok Maulid kan dadi bid'ah? Ketika disebutkan kelompok, ketika disebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini dan ini adalah kelompok madzhab Asy'ari dan madzhab Al-Maturidi. Itu di dia sendiri tabaruk dengan orang sekolah, tabaruk dengan orang sekolah versi mereka sendiri itu. Jadi dia mencoba untuk mengatur kita, ternyata dia sendiri berbalik terbalik. Dia ada juga sempat itu. Kita posisikan dia pada posisi yang salah gitu. Abidar, tolak bersiara. Abidar mengatakan bagaimana kalau kita nambah. Rasulullah enggak sama sekali mengatakan la ya juzu ziyadah ala ma fa'alna, enggak ada itu. Berarti nunggu az-ziyadah sekali lagi dikatakan menambahi dari 11 rakaat itu cuma dakwah dari Al-Bani, bahwa itu enggak boleh. Pokok apa semua yang tidak dilakukan kanjeng Nabi berarti itu menunjukkan bahwa hal itu dilarang kan? Itu apa yang tidak dilakukan kanjeng Nabi berarti menunjukkan itu dilarang. Ini kan pemikiran sangat bodoh ya, sangat menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Mereka semua ada di neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat yang mendengarkan sabda ini bertanya kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlus sunnah wal jamaah." Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti pada zaman sekarang. Banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam menyalahkan amalan-amalan yang sudah istiqomah dilaksanakan oleh mayoritas kaum muslimin di dunia ini. Seperti maulid Nabi diharamkan, tawassul dengan para ulama diharamkan, bahkan pelakunya dituduh melakukan sebuah kesyirikan. Mengirimkan hadiah pahala Al-Quran kepada para mayit dibid'ahkan, zikir bersama dengan mengeraskan suara disalahkan, dibid'ahkan. Semua itu yang telah istiqomah dilaksanakan bertahun-tahun, berabad-abad oleh kaum muslimin, oleh sekelompok orang ini sekarang disalahkan.
Oleh karena itu, kita dengan adanya kuliah Aswaja ini harus bersemangat untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin ini bukanlah tanpa ilmu, bukanlah tanpa dasar. Namun semuanya ini memiliki dasar dan dalil yang kuat berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Saya selaku mudir atau selaku kepala sekolah Madrasah Aswaja mengucapkan selamat kepada para peserta kuliah Aswaja. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, hingga kelak kalian bisa mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah di masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada zaman sekarang sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah mengerti tentang hakikat Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sebenarnya, yang mengikuti madhab Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Yang kedua, kita juga harus mengetahui tentang kelemahan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti Wahabi, Syiah, Jaringan Islam Liberal, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dengan itu, kita akan menguatkan Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jamaah, di mana dengan adanya kuliah Aswaja ini yang sekarang lebih fokus kepada pendalaman Aswaja dan kelemahan sekte Wahabi, ini sudah merupakan langkah awal bagi kita untuk mendalami Aswaja dan mengetahui kelemahan aliran-aliran yang lain. Dan kedepannya kuliah harus dilebarkan sayap kepada pendalaman tentang masalah kelemahan Syiah, kelemahan jaringan Islam Liberal, dan aliran-aliran yang lain, sehingga kita bisa kuat masuk di dalam Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mengokohkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah beserta meluruskan ajaran-ajaran Wahabi.